demi kemaslahatan kita semua, jangan lupa like dan subscribe video ini. Halo semuanya, sekarang saya akan bagi-bagi satu action lagi nih ya, namanya Bella Action, satu preset Photoshop yang bisa kalian gunakan untuk merubah foto menjadi lebih bagus. Sekarang seperti biasa kita copy dan buka directory Photoshop kalian, program file Adobe, terus ada Photoshop CS. Nah, cari preset action, paste di sini. Nah, continuous. Setelah dipaste, klik dua kali karena di sini nanti dia munculnya. Nah, kita klik dua kali sehingga dia akan ngeload ke dalam Photoshopnya. Nah, kalau mau dilihat, klik window action. Nah, dia sudah ada. Ini tadi yang kita masukin preset actionnya. Sekarang saya mau ngambil satu contoh video foto yang akan kita edit dengan action tersebut. Nah. Ini contoh foto yang akan kita pakai actionnya tadi. Nah, caranya gampang, sama seperti video-video yang sebelumnya. Cara makainya tinggal di klik tombol play, tapi jangan lupa kita duplikat dulu layer dari foto tersebut. Jadi kalau misalnya terjadi kenapa-kenapa, kita ada backupnya. Nah, kita pakai yang atas, klik background yang sudah kita duplikat, kita akan rubah, klik play, biarkan dia loading sampai selesai prosesnya. Nah, ini hasil jadinya. Jadi teman-teman yang punya foto untuk diedit nggak perlu capek, dengan adanya preset action ini foto tinggal sekali play langsung jadi. Nah, ini adalah kombinasi dari actionnya. Ini cara si action tersebut memberikan. Nah, kalau kita mau edit lagi, misal saya mau edit selective color-nya, mungkin warna bajunya kurang terang atau gimana, bisa. Kalau mau ditambahin editan-editan lagi, cuman action yang tadi sudah cukup bagus karena untuk action Bella ini agak soft ya. Nah, ini kita bisa atur sesuai kemauan kita dengan tambahan-tambahan sedikit. Oke, sudah cakep banget nih fotonya. Nah, kita lihat foto before afternya. Nah, tadi seperti ini berubah menjadi seperti ini. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar terus saya kasih tutorial selanjutnya.